Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam perjuangan. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menyokong channel ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Ambil Sultan Selangor, Sultan Selangor tu buat laporan polis terhadap beliau. Ambil. Kan dua pemimpin Perikatan Nasional. Dua pemimpin Perikatan Nasional, istana buat laporan polis pada mereka, tuan-tuan. Yang ini di manakah dia semboyan-semboyan? Di manakah dia pejuang-pejuang Melayu Islam yang mempertahankan raja? Di mana mereka sekarang? Kenapa tak ada seorang pun shaking kepada Muhyiddin Yassin dan juga kepada Sanusi? Dan saya tengok geng-geng PAS yang duk mempertahankan PAS, mana dia orang? Yang duk berdebat dengan Pak Yus DRT tu kan, DRT Pak Yus DRT kan, geng-geng Tok Singa dan sebagainya, di mana mereka dalam isu Muhyiddin Yassin dan juga isu Sanusi? Di mana mereka? Kenapa senyap, langsung senyap, senyap, senyap? Saya tak marah Tok Singa, jangan jangan ambil hati Tok Singa, cuma be fair lah. Kalau dengan Pak Yus yang kata BABI kepada Ustaz Zaidrus tu kamu nak melenting, kamu tahu tak lagi besar dan tinggi darjat, apa orang kata, bukanlah tinggi darjat daripada segi amalan, tapi kedudukan tu lagi tinggi raja-raja dan sultan kita tu, kenapa kamu berdiam diri? Tapi Pak Yus dah jelaskan, dia kata kan, dia kata dia dah jelaskan. Tapi itulah tuan-tuan, this is what politics is all about. This is what kita sepatutnya dalam isu dan dalam keadaan ini, kita nak membetulkan negara. Kita nak bawa negara ke arah yang betul. Dan sebagai pembangkang, bagi saya, pembangkang kena memiliki peranan sangat proaktif dalam meneliti setiap cadangan kerajaan. Adakah cadangan itu betul? Bagaimana polisinya? Apakah pembentangan white papernya telah dipersetujui? Bahaskan yang itu. Bab-bab picisan-picisan ni tak payah letak tepi. Dan saya nak argue, tuan-tuan nak mempertikaikan keislaman negara ini, kenapa? Kan? Saya dengar apa Amanat Haji Hadi balik kan. Saya dengar balik Amanat Haji Hadi tu. Kau boleh Google lah. Amanat Haji Hadi tu antara lain mengatakan bahawa kita menentang UMNO bukan kerana dia UMNO. Kerana dia menegakkan perlembagaan penjajah, undang-undang penjajah, dia kata. Lepas tu bila saya terfikir balik, dia menegakkan perlembagaan penjajah, undang-undang penjajah. Saya bertanya, Kalau perlembagaan kita ni perlembagaan penjajah, habis perlembagaan macam mana yang Hadi nak bawa? Saya nak bawa perlembagaan Islam. Apa itu perlembagaan Islam? Itulah masalahnya kita ni, tuan-tuan. Ni saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu konotasi ni, kena buat. Sebenarnya, selain daripada ibadah, ibadah khusus, sembahyang, puasa, selain daripada ibadah dan akidah, akidah ni ialah kepercayaan kepada Allah, rukun iman dan sebagainya. Selain daripada dua ini, sebenarnya tidak ada acuan khusus kepada bagaimana negara nak ditadbir. Politik ni tidak ada acuan khusus. Nabi SAW meninggalkan panduan. Dia ada dia punya panduan-panduan dia. Bagaimana mentadbir? Bagaimana mentadbir? Bentuk macam mana? Sistem macam mana? Terpulang kepada kita sebenarnya. Itu ijtihad kita. Sebab itu bila orang kata kita akan buat perlembagaan sebagaimana piagam Madinah, tuan-tuan, daripada zaman selepas Rasulullah wafat, pada zaman Abu Bakar sampai ke zaman Khalifah terakhir Uthman, siapa yang buat negara mengikut piagam Madinah? 1000 lebih tahun, siapa yang buat negara mengikut piagam Madinah? Mereka mengambil piagam Madinah ni adalah panduan bagaimana cara kita nak membentuk perlembagaan. Perlembagaan ni ada dua, dia ada written and unwritten. Madinah dia adalah antara perlembagaan bertulis yang awal lah, saya tak kata pertama. Yang pertama mungkin Magna Carta, itu cerita lain. Tetapi itu menjadi panduan bagaimana kita nak membentuk negara. Sebab Rasulullah tahu negara ni berbeza-beza. Dia ikut tempat, dia ikut masa, dia ikut bangsa, dia ikut kedudukan. Ada orang kata, takkanlah Allah tak tahu nak mentadbir manusia? Ya, Allah tahu. Sebab itu Allah bagi panduan. Selagi mana negara itu ditadbir mengikut acuan dan panduan yang tidak lari daripada acuan dan panduan, tidak ada masalah. That's why saya kata bahawa PMX telah menunjukkan
kerajaan Malaysia sekarang ni adalah kerajaan Islam yang terbaik di dunia. Saya claim ni. Antara lah, bukan the only. Antara negara Islam terbaik di dunia adalah Malaysia sekarang ini di bawah pentadbiran BMX dengan konsep madani. Madani ni tuan-tuan, dia menekankan apa? Menekankan ekonomi. Ekonomi, menekankan pembentukan jiwa, pembentukan siasah, peribadi, pemikiran. Sebab itu kalau kita dengar PMX bercakap, bila dia bercakap tu kita bertambah ilmu kita sepatutnya. Kan? Bertambah ilmu kita dengan perkataan-perkataan cerakin, kebobrokan, baru-baru ini ketimbang. Oh, saya lebih suka dulu kan. Anak-anak tuan-tuan, saya nasihatkan kan, di mana yang masih belajar kan. Dengar PMX cakap, ambil perkataan-perkataan yang jarang kita dengar itu, gunakan di dalam apa, karangan-karangan mereka. Oh, ya betul, dulu itu je kerja saya, itu yang saya punya BM English saya itu power. Bukan sebab saya power BM English, sebab saya ambil perkataan-perkataan ni, saya masuk dalam karangan. Itu kaedah saya. Rahsia kan. Masa tu dia guna perkataan canggih. Canggih ni PMX yang mula perkenalkan masa pembentangan bajet. Dia kata, kenapa kita nak menggunakan, menginggris, memelayukan bahasa Inggeris, sedangkan bahasa kita ada perkataan tersebut. Masa itu kita tak guna canggih, kita guna sophisticated. Kan, peralatan perang kita yang sekarang ini sophisticated. Kenapa kita guna sophisticated? Kita ada perkataan untuk itu, iaitu canggih. Saya pun canggih. Okey, masuk karangan. Kan? So, saya nak tuan-tuan, anak cucu tuan-tuan dan mana mungkin dah tua, tengok kita ni. Cucu tuan-tuan ni, ambil perkataan-perkataan yang PMX sebut ni. Ketimbang bawah-bawah ni, cerakin. Lepas tu ni pemberdayaan, kemudian apa banyak lagi lah kan, yang kita asimilasi, apa lagi satu perkataan yang guna dia, emansipasi. Oh, emancipation. Emancipasi ni bahasa Inggeris lah, emancipation kan. Dia ada perkataan dia, saya dah tak ingat dah. Boleh tuan-tuan boleh cari. Sekarang ni zaman senang, Google. Zaman dulu kayaknya kena beli surat khabar tu, nak cari satu persatu. Kat bawah tu dia translate, oh ni maksud dia. Mampan umpamanya kan, perkataan yang diperkenalkan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sebenarnya perkataan yang betul dalam bahasa Indonesia adalah mapan. Kalau tak silap saya lah, correct me wrong. Tetapi PM sebut mampan, and because of that, the Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka guna perkataan mampan tu because of PMX yang sebut. Sebenarnya perkataan mampan ni tak wujud, perkataan itu diwujudkan oleh PMX kita. Tak percaya, pergi cari fakta tersebut. Betul tak? Siapa yang saya nak tengok komen, kan, betul ke tidak apa yang saya cakap ni, kan? Dan benda inilah yang sebenarnya yang membentuk apa orang kata, pemikiran. Sebab bagi saya macam ni tuan-tuan, bagaimana kita nak tahu tamadun itu berkembang? Salah satu tamadun nak berkembang ialah apabila bahasa yang digunakan oleh tamadun itu kompleks. Saya ambil contoh Inggeris lah, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia jadi semakin kompleks kerana masyarakat dia berkembang. Sama juga dengan kita sekarang ni, kan? Sama juga kita sekarang ni, kita kena faham, untuk kita nak berkembang, kita kena komplekskan bahasa kita. Kerana dengan apa orang kata, mengkomplekskan bahasa itu, maka kita akan ada choice of word yang pelbagai, menunjukkan pemikiran kita sebenarnya berkembang. Kalau tak, dia banyak tu ialah perkataan yang kita boleh guna. Kan, banyak itulah perkataan yang kita boleh guna. Kan, kita pasal Piagam Madinah, tapi cabutan undi dari 8 ni 22 Piagam Makcik ni. Kan, alright, hashtag sayang BMX eh. Terima kasih 1464 orang pukul 2 pagi pun tetap ni, tetap ada kau dekat 10 pagi ni. Itulah dia kan. Dia ada 2-3 orang walaupun kat sini, tapi tak ramai. 1,425 orang ni. Tapi tak apalah, saya biarkan dia kat situ untuk jadi apa orang kata, untuk jadi hiburan kita kan. Kalau dia tak ada pun boring juga. Perkataan walaun ni boleh ajak anak-anak juga. Walaun, walak ni maksudnya taat setia. Untuk untuk orang yang apa, mengikut membabi mengkizir buta. Kan, walaun firaun. Okay, alright, tetap follow Hafizan Wali. Thank you. So, itulah dia kan. Hashtag sayang PMX. Okay.
benar atau sik bidin sekda kena mengenak dengan asus Tan Kan Mak Yus implicationnya. Allah alam, benar atau tidak Muhyiddin, Muhyiddin Yassin kena dengan hasutan, itu nanti mahkamah akan teruskan. Jangan jumpa orang yang tak bodoh is Yasmin. Okay, alright. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya tak ada buat banyak-banyak sebab saya tak refer pada komputer saya. Tapi tak apa. Yang penting kita terus live, kita terus bagi informasi, kita terus pertahan apa kata kerajaan PMX kita. Dan insyaAllah kalau untuk dua penggal ni insyaAllah negara kita akan berubah. Tuan-tuan percayalah kata saya ni, kalau PMX pegang kali kedua, kita akan melihat surplus yang pertama.